Mitos Gunung Tambora dan cerita di balik letusan dahsyatnya. Apakah ada gunung yang meletus lebih hebat dari Gunung Krakatau? Jawabannya adalah ada, Gunung Tambora. Gunung Tambora dikenal sebagai gunung yang aktif dan sering meletus hingga ledakan paling dahsyat di tahun 1815. Gunung ini terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Karena letusannya yang maha dahsyat itu, gunung ini bahkan memiliki kawah yang sangat lebar. Namun ada cerita mistis dan juga misteri yang masih menjadi kepercayaan masyarakat setempat mengenai Gunung Tambora dan letusan maha dahsyatnya. Ini dia kisahnya. Mitos Gunung Tambora dan ledakannya. Awal mula cerita penyebab letusannya Gunung Tambora adalah kisah yang diambil dari catatan Kerajaan Makassar. Dalam cerita ini, masyarakat menganggap letusan Gunung Tambora merupakan tanda murka Tuhan terhadap Raja Tambora. Konon, ada seorang ulama yang tengah menyebarkan agama Islam di wilayah Tambora. Namun sang raja merasa tidak senang dengan hal tersebut. Ia kemudian membiarkan anjing memasuki masjid warga Tambora yang membuat ulama tersebut kemudian menegur perbuatan raja tersebut. Dengan berpura-pura menyesal, raja mengundang ulama tersebut dan menjamunya di istana. Akan tetapi, ternyata raja menjebak ulama dan memberikan makanan berupa daging anjing. Mereka kemudian menggiring ulama tersebut ke Gunung Tambora dan membunuhnya di sana. Dampak kemarahan Gunung Tambora. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, masyarakat banyak yang mempercayai mitos ini. Bahkan, keturunan Raja Bima pun mengakui cerita tersebut. Bentuk kemarahan Gunung Tambora telah menewaskan kurang lebih 117.000 jiwa, menyebabkan gagal panen selama belasan tahun, dan juga membawa wabah penyakit. Letusan maha dahsyat Gunung Tambora terdengar ke seluruh penjuru Indonesia dan mempengaruhi iklim di seluruh dunia hingga ke Eropa. Untungnya, Gunung Tambora kini tidak pernah meletus kembali. Letusan maha dahsyat pada April 1815 membuat kawah dengan lebar diameter hingga 7 km dan juga kedalaman 1,4 km. Gunung ini pun kehilangan tinggi sekitar 1,5 km karena letusan maha dahsyat tersebut. Hikmah dari mitos letusan maha dahsyat Gunung Tambora.
Di balik letusannya yang maha dahsyat dan disebut sebagai kiamat pada tahun 1815, letusan Gunung Tambora mengajarkan agar sesama manusia saling menghormati dan juga saling mendekatkan diri kepada Tuhan. Hukuman kepada Raja Tambora dianggap menjadi simbol akhir dari seorang raja yang berbuat zalim. Itulah mitos Gunung Tambora dan juga kisah di baliknya.